Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah kejancuran Yahudi. Perbuatan biadab dan kekejian yang dilakukan Yahudi Israel, sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Al-Quran, pada ayat berikutnya. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dalam ayat ini Allah telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari permukaan bumi ini. Maha suci Allah yang memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu, di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Pada saat kehancuran Yahudi pertama kali, kaum muslimin memang sedang berada dalam keadaan yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Dengan demikian, maka lafaz, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali yang pertama, memiliki relevansi, hubungan, yang amat kuat dengan keadaan yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, kaum muslimin baru akan menghancurkan Yahudi pada kali yang kedua setelah memiliki kekuatan, setidak-tidaknya menyamai kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin di masa sahabat radhiyallahu anhum. Dr. Bassam Nahad Jarar dalam buku terjemahan, Kehancuran Israel tahun 2022, menguraikan bahwa dua janji Allah kepada Bani Israel yang diturunkan dalam kitab Taurat dan Al-Quran baru terlaksana sekali. Berarti masih akan terjadi sekali lagi. Menurutnya, dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Perkara ini juga telah dikabarkan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Maidah 5:21. Bahkan tanda-tanda kehancuran Zionis Israel Yahudi, diprediksi sendiri oleh mereka. Seperti disebutkan pada situs Al-Majid, tentang adanya laporan yang dibuat oleh 16 badan intelijen Amerika dengan judul, Persiapan Menghadapi Timur Tengah di Era Pasca Habisnya Israel. Menyimpulkan era berakhirnya negara entitas Israel di Timur Tengah menjadi kepastian. Laporan mengisyaratkan, naiknya perjuangan dunia Islam dan dunia pada umumnya dalam mendukung perjuangan Palestina, menciptakan perasaan ketakutan dan kekhawatiran kepada Israel dan menjadikan mereka ketakutan atas masa depan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Karena itu, proses eksodus balik Yahudi ke negeri asal sudah dimulai. Laporan menyebutkan, ada penurunan drastis tingkat kelahiran di kalangan Israel dibanding meningkatnya kelahiran warga Palestina. Ada sebanyak 500 ribu warga Israel yang memegang paspor Amerika. Sementara mereka yang belum mengantongi paspor Amerika atau Eropa, kini mereka sedang memproses penerbitan paspor tersebut. Laporan yang juga merupakan hasil studi itu memprediksi para pengungsi Palestina yang terusir akan kembali ke tanah air mereka di Palestina yang kini terjajah. Ini yang pasti akan mengusir dan mengembalikan sekitar 2 juta warga Yahudi dari Israel ke Amerika dan negara-negara lain dalam waktu 5 tahun mendatang. Dalam statementnya yang cukup mengundang polemik, Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika, yang dikenal sangat kental mendukung Israel, menyimpulkan bahwa 10 tahun lagi tidak akan ada negara yang bernama Israel, yakni tahun 2022 Israel tidak akan ada lagi alias hancur. Asisten Kissinger, Tara Butzbaugh berusaha menepis statement tersebut setelah mengundang kekecewaan di kalangan Zionis dan mengkhawatirkan mereka. Namun seorang editor di harian New York Post, Sandy Adams menegaskan bahwa statement Kissinger yang dilansir sangat teliti dan kata-kata itu dikutip secara tekstual.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Mossad Israel, Meir Dagan mengatakan dalam wawancaranya dengan Jerusalem Post pada April 2012 bahwa, "Kami sudah di bibir tebing kehancuran. Saya tidak menyampaikan ini berlebihan dan saya tidak bilang ini tragedi. Namun kami saat ini menghadapi berbagai prediksi buruk apa yang akan terjadi di masa mendatang," ujarnya. "Memang kaum muslimin saat ini memiliki bilangan jumlah yang teramat besar, tetapi mereka diibaratkan bagai buih di lautan, yang mudah terombang-ambing oleh derasnya arus gelombang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkannya di dalam hadits. Artinya, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwahan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Dawud. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi bahwa akan tiba suatu masa di mana kaum muslimin memang akan menjadi kumpulan manusia yang menjadi rebutan bangsa lainnya. Mereka akan mengalami keadaan yang sedemikian memprihatinkan sehingga diumpamakan seperti suatu porsi makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsa. Kaum muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu. Mereka telah diliputi kehinaan. Jumlah kaum muslimin memang pada waktu itu banyak, tapi berkualitas rendah. Padahal kualitas sangatlah penting dan faktor paling menentukan dari sebuah perjuangan. Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa pasukan berjumlah sedikit dapat mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya lebih besar dengan izin Allah. Artinya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Namun, seiring dengan tumbuhnya kesadaran perjuangan, terutama di kalangan generasi muda muslim, juga motivasi perjuangan pergerakan Islam di kawasan Al-Aqsa dan Palestina, menunjukkan bahwa era kebangkitan muslimin itu telah ada. Dan memang kaum muslimin sesungguhnya adalah sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya di tengah manusia lainnya jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Seperti firman-Nya yang menyatakan, artinya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah, pula, kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Dan itulah perang akhir zaman, mengiringi janji Allah dan Rasul-Nya yang pasti akan terlaksana. Artinya, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah. Di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi." Hadis riwayat Ahmad. Kebangkitan dan kekuatan itu adalah manakala kaum muslimin kembali bersatu padu, kokoh dan kuat, bagai tali tak terputuskan, itulah persatuan dan kesatuan kaum muslimin yang terpimpin di bawah seorang khalifah bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan jamaah muslimin wa imamahum, jamaah muslimin beserta imamnya. Insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.